Morning inisial CW. Pagi tadi memang benar Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seseorang inisial CW alias K di kediamannya di daerah Pangkalan Jati, Cinere Depok. Berdasarkan laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pendalaman, dilakukan penggeledahan di kediamannya. Padanya ditemukan dua klip yang diduga, dua klip kecil yang diduga adalah sabu-sabu. Dan sudah diakui oleh yang bersangkutan. Sementara yang bersangkutan kita bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pendalaman, pemeriksaan. Nanti kita tunggu saja gimana hasilnya dari pemeriksaan dan kita sampaikan. Apakah kemungkinan ada keterlibatan orang lain, ya, baik termasuk pemasoknya atau kemungkinan yang lain, nanti kita tunggu. Ijin, ya. Pada saat penangkapan kondisi cewek sedang sadar atau sedang menggunakan? Kita belum bisa ini kan. Ya. Sekarang ini baru kita akan bawa ke narkoba untuk dilakukan pendalaman, termasuk pemeriksaan, baik itu tes urin dan selain sebagainya. Nanti kita ketahui setelah dapat informasi dari teman-teman penyidik di narkoba. Cewek diamankan sendiri atau dengan sendiri? Oh, sementara ini ya sendiri jam 10 pagi tadi. Pagi. Diamannya di Pangkalan Jati Cinere Depok. Oke, dan izin untuk BB-nya sendiri berapa banyak? Ada dua klip kecil yang diduga adalah sabu-sabu. Belum ya. Tahu berapa gram? Belum, baru dilakukan. Jaga di ketimbang, kita akan cek lagi. Saya katakan diduga adalah sabu-sabu, kita harus cek dulu. Memastikan bahwa itu memang barang haram sabu-sabu. Berarti cewek langsung ditahan dan atau diperiksa sekarang ini? Masih kita amankan dulu. Kita akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Oke. Dan maaf nanti kita... sini tadi kan ada omongan kalau ini laporan masyarakat. Berarti memang sudah menjadi pantau ya? Ya, langsung laporan masyarakat. Masyarakat kita selidiki dulu. Kita jalan dan kemudian kita lakukan. Ya, tapi cewek mengakui ketika ditangkap bahwa itu milik barangnya. Oke, sip. Siap. Oke.